Oke okay guys, di sini saya mau membandingkan kejernihan teleskop Markul SF FFP dengan dengan Discovery HD yang belum FFP, yang SF. Oke, okay, ini perbandingan dengan keduanya guys. Ini menggunakan yang di samping kanan menggunakan Markul, yang di samping kiri ini menggunakan Discovery. Kita lihat perbedaan kejernihannya. Ini yang Markul menggunakan zoom 6 dan Discovery menggunakan zoom 5. Kita coba zoom di zoom besar ya guys. Oke, untuk Markul ini di zoom 18 dan di Discovery ini menggunakan zoom 17 guys. Oke, okay. Ini dia guys perbedaannya. Banyak yang lewat guys, maklum ini pinggir jalan guys. Oke, okay, ini dia guys. Oke, okay, buat yang suka Markul atau Discovery, ini untuk harga Discovery ini di harga3 jutaan dan untuk Markul ini di 1.800.000 ya guys. Oke, okay. Saya rasa untuk kejernihannya ini lumayan jernih keduanya guys. Saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam satu laras, salam satu hobi. Entah.